Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima salatan taftahu lana abwaabar ridha wa taysir wa tughliqu biha abwaabar syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alayna hikmatak wa anshur alayna rahmatak waj'alna wa ahlana wa tullabana min ulama'ikal amilin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif al-imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa anwarihi fid dharain amin bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hikmatul al-hikmah al-mi'ah ba'da al-mi'ah wal-thamanun min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i iqamatuhu iyaka fihi ma'a husulin nata'ij. Min alamati iqamatil haqqi laka, panika setengah, panika dari tanda anya beng Allah al-haq. Al-haq dika Allah Bismillah min asma'illah al-haq. Laka eka andik sampian fi syai'i e dalam situng-situng iqamatuhu tining anya bekna Allah atau ma neng-nengah Allah iya kadak ka sampian fihi e dalam ka disa syai' ma'a husulin nata'iji asartana hasilna banyak-banyak natijah. Natijah ki hasil tetanda ini ada nang hikmah saya nomor dua ni kepada hikmah ajabu sekat dintu iradatu kat tajrida ma'a iqamatillah ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah. Sampian teronan dengan neng makom tajrid, padahal Allah lah nyabak sampian neng makom asbab kak dinto termasuk syahwat sesamar wa iradatukal asbab sampian teronan dengan neng makom asbab ma'a iqamatillahi iyaka fit tajrid, padahal bi Allah sampian la isabak neng makom tajrid inhitatun anil himmatil aliyah, panik kekar dari cita-cita setinggi. Bada istilah maqam tajrid, bada istilah maqam asbab. Situng istilah. Saya maksud lagi maqam tajrid eki kak dinto posisi orang kak dinto tak usah repot kalaban tunya. Tak usah repot kalaban tunya. Kila tak andik tanggungjawab nampak nikah kita yang awal-awal nikah ngalak syaranah kakuna Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti maqam tajrid kak dintoh tak usah andik tanggungjawab pese kak dintoh kempang lancar nemo tak nemo kak dintoh tak meresah dek kak ate benar semacam maqam tajrid. Jadi abad nikah cuma fokus dek remes setelah masa ada keajunan Allah
Mon orang lanenang nang makom asbab trauma makom tajrid ka dintah nika ikocak ki minas syahwatil khafiyah. Siang sampian nang makom asbab ka dintah ampun. Jadi orang ka dintah terkadang posisinya ka dintah pon eka oning. Alako lah tak usah alako. Sumbang. Lah lancar. Madidak nika ki teruk tanggungan tadi tanggungan. Lah cukup maksudnya. Lah cukup kekepi. Peski posang kalaban sealaku waki masuk ada ke makam asbab ka dinto syahwatul khafiyah. Syahwat sesamar. Tangkarap niat tak ano benar semacam padahal nikah keker dari seharusnya sesar. Sebalik kan kita nikmat nabi dari makam asbab terus tetiap makam tajrid nikah syahwatul khafiyah. Jadi dalam abak kau dintoh andi anak PC tak cukup seharusnya nikah alaqoh alaqoh nikah pun lah nyaman agama kening jaga berlain sama cuma asolat pakun asolat nikah makam asbab bi Allah isabak nang makam asbab pas terus situ ngan aku atas bimo lolo tak kau lagu anak itu nak kau berlain sama cuma maka itu minas syahwatil khafiyah orang kau dintoh beni mangkat dari syariat tapi mangkat dari nafsu celinga wala hebat benar semacam mana bi ifalik inhitatun minal himmatil aliyah. Jadi orang nikalah lako tak andi tapi lancar rezeki artinya mung karo kendrat melati sekoni ini ketenang ate agama zikir kepiun tanggungan tadi tanggungan seumpama. Mari sekak dinto pas ternyata teronan dengan makom asbab ki nyari lako ki anu posan padahal lah nyaman maka kali itu inhitatun minal himmatil aliyah jatuh dari posisi setek sebetulnya. Samangken beliau kak dinto menyinggung misamia sekadisa min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nata'ij. Tetandana sarang Allah sampian le sabak nang situng makom baik makom tadrid atau makom makom asbab ni kedatan dana husulun nataij napa husulun nataij inti seka maksud odik ka dinto pon lah tercapai beda orang alaqoh alaqoh untuk ngengoni nak foto kala seharusnya kan alaqoh untuk ngengoni nak foto agama kak dinto terlindungi. Yani pakun salat, zakat, agama terlindungi. Nika tanda Allah lakal lang ngasokani sampean nang imakom gaya. Lakal lang tanda sampean nang imakom. Karena natijan na nika ikon le. Kewajiban elaksana aki, aba nikah, natijan na kak dinto. Maka ikon caki. Contoh na natijah, husulun nataij, kasalamatid dini wa wujudur ribhi minal kasab. Oleh hasil yani nak foto yang ini mari sekak dinto agama terjaga mun natijan nak dinto lo oleh imma bakon nyare usaha lain atau besampian salamakum atau besampian salamakum. Jadi min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nata'ij bada hasil dari saya maksud selanjutnya man 'abbara min bisati ihsanihi asmatathu al-isaa'ah wa man 'abbara min bisati ihsanillahi ilayhi lam yasmut idza asaa'ah. Man tining pasera orang 'abbara panika 'abbara 'abbara ka dinto 'abbara yu'abbiru ta'biran acur pasaki madepak ocak ke orang tapi seeka maksud nang eka dinto abbaroh imma ngajar imma amau illoh imma malih dak orang lain imma adakwah dak orang lain inti nang ngajak dak orang lain dak kebagusan otabe madepak ilmu kaku ngajak kebagusan siapa orang abbaroh yakni adakwah otabe madepak ilmu otabe semacam tapi min bisati ihsani aroma sanah dari bisat dari lama dari ki lama saya maksud nikah ki lama pun abad
Min bisati ihsani dari lama kafakusna ingkiman aroma sekian lakar la abe semampu aroma sekian lakar abe semampu kangkui angacer ada uang kok nafu kusri yang kok lehebat maka asmatat hul isa maka mabui huda kakak di seorang atau bagi meneng nang madiam maka madiam maka meneng nang huda kakak di seorang al isa itu panapa akabai kecubat orang nikah pada akabai kecubat en akhir langsung keker tak patut kok tak anong kok belai semacam tetapi kok belum baru masa fokus enjak tak fokus belai semacam pada dia ni ke akhir ambu ya mana yang kok dah tak usah ngabalah yang kok sambut ngari ya tak usah ngajak orang tak usah nungun orang ni ke man abbaru min bisati ihsanihi asmata tu asmata ay askata asmata ay askata. Tapi sebalik ke waman abbaru bantini pasaruning abbaru panika acur pasaki dakwah atau ngajak ngalai dakwah man sama jemaah min bisati ihsanillahi aroma sedari peperna kebagusan Allah ilaihi dakam man lam yasmud idha asa'ah maka tak kira diam pasir orang idha asa'ah nalikan akabaika cubaan pasir orang mon orang kali tungkok lambak singacek seada wa paparing dari Allah ihsan dari ajunan Allah benda yang sama macam andaikan ala kau cuba lok kira diam takun ki ngacek dek ke orang maka lala kau cuba bakun ki ngacek dek orang apa napa mi ki ngacek cengah ceken ni ke paparing Allah benikan aroma sa abad si fokus maka la abad ni ke cuba lakal abad tak aroma sa fokus melambat agar abad la tak aroma sa fokus la'allahu nang ekak ditau beliau kak ditau lebih menegatkan kak aku ngacek di kulaban penjeringan dari cek sampai aroma sa sekarpina dari abad kilakar seharusnya sekarang tasbiq anwarul hukama aqwalahum fahaythu sarat tanwiru wasolat ta'bir tasbiquh acungadaih anwarul hukama kenapa banyak-banyak an-nurrah banyak-banyak orang-orang sahik sebijak bisa maksud hukama ni kan al-arifuna billah orang-orang sendiri arif billah aqwalahum daka banyak-banyak tabuna kapi hukama fahaitu sarat tanwir maka sakirana tati at-tanwiru ponapa abri cahaya wasolah maka dapat at-ta'biru ponapa ta'bir dan kela at-ta'bir kak jentuh imma maka ngak orang imma angacek orang imma adakwah dak orang pita na orang arif billah ben-beni orang arif billah tasbiqu anwarul hukama al-hukama yani al-arifun al-arifuna billah nalaikana ada'wa'ah otak saya keluar kat dintuh modih keluan cahaya nah dekat atena orang daripada otak fahaitu sorat tanwir wa salat ta'bir mun la'i cahaya napa se'epa depak ni kan langsung masuk pan la'i cahaya napa se'epa depak ni kan langsung masuk dek rumah cahaya kak dintu datang kak dintu yang petegas idha aradu irsyad ibadillah al-arifuna billah kak dintu mana bi akarab makenga akabula kabulana Allah tawajjahu ila Allah bi qulubihim maka sakap pinna atena nika eto cua kidak keajunan Allah nyokon ya Allah patetia kika dito calon hidayah abtina lo andik kekuatan abtina nyokon ada keajunan mana sakap dito wasti'dadihim liqabuli ma yaridu alaihim min aqwalihim buka aki atena orang sebekal edabi bitan gula kanku ita buka atena kanku bisa anora nikat jalan anwar mon ledak ni kebi Allah pas ijabani pan la ijabani yakhruju hina idhin min qulubihim anwarun nasyi'ah akan keluar dari atena orang si arif billah gila
cahaya semencorong dek orang seeda bunda. Fahai tu sorot tanwir panlah keluar cahaya kadi tu wasolat takbir. Uis dapat wasolat takbir napa se e pakai ngah kadi tu masuk. Jadi abali boleh nikah akan temas alat takbir kende cara nak adakwa, cara nak angajak, cara nak angajar, cek sampai karena aroma sa abek. Jangan sampai aroma sekena abak balik ke adintuh ihsanun minallah. Menikah ihsanun minallah, maka edalam adakwa'ah, edalam angajak, kita nikah tawajjahu bilqulubi ilallah. Ate ke adintuh minta ke Allah, Allahumma ftah bainana wa bainan qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Bila lain sama macam nggak onda kajunan Allah buka aki maka ingat ada wa abal lain sama macam Allah kali itu senaku atina, senaku atina. Maka al-arifuna billah tak toman di dalam adakwah, tak toman di dalam ngajak aroma sah kekuatan ngajak kepentaran abak yang kuih madapak belai semacam menikah dari abak tapi murni papareng dari ajunan seengkah tasbiqu anwarul hukama akwalahum norah al-arifuna billah pan maka ingat lebih ngada itu peng ocak. Kalau bencara dia ramadhan kila ni kata wajahu ilallahi biqulubihim Allah. Kullu kalamin ni ke sampai banyak ni kemarin lah ni ke situng-situng gambaran dari ngajar atau ta'bir bahasa ni kat itu ngajar atau ba'da'wah ni kan bahasa ta'bir. Kullu kalamin tining sapan-sapan ocak ia beruzu sepadang pona pakalam wa alaihi kiswatul qalbi ban panika engata sekalam kiswatul qalbi tining kiswah al kiswah ka dento bani qaf ki qaf qaswatul qalbi ka itu kali tapi kiswah ni dari kisah kalam pi tining kalam pi na ate alladzina tana ate minhu dari ate baraza padang pon apa kalam setiap orang ada'wah kalam nikah ta'bir nikah saya kan maksud yang gila ngajar ada'wah ngajak dek ke orang setiap orang ngajak dek ke orang lain setiap orang ada'wah dek ke orang lain mesti napas saya keluar dari ojaan apek tak napas saya berde'e dalam atena mun atena bercahaya maka esena kalam ma bercahaya ben bekal abri manfaat dek ke orang lain mun SCA tena nikah kentro alam mun SCA tena kak dinto sombong mun SCA tena kak dinto kotor maka saya keluar dari ocak nikah tak abereng ben enor tapi abereng bentor kotor kak dinto seengka la yang fa'us sami'in kalam kak dinto lo bisa beri manfaat deka as-sami'in bedena kak dinto cuman fa inna kalama sahibihi yujibu qaswatal qulub jen makenga jen sengka orang jen makenga jen pusen jen kedi dak ka atena orang fa inna kalama sahibihi yujibu qaswatal qulub ngajari dak ka kula ngajari dak ka panjenengan al arifuna billah tak rukepuru ka angkui madepak mana bi mangkat dari aroma sana nafsu aba tapi mesti tawajjahu ilallah aroma sah sakap pinna papareng ihsan dari ajunan Allah minta dak ka Allah ka angkui tabuka ang ate ka angkui gandang adebu benar semacam ka angkui bisa eka faham bisa abri cahaya benar semacam selanjutnya man udhina lahu bit ta'bir banyak ni sampai masa apa mereka dikulah pada kitab itu mereka situng golongan pembahasan situng golongan pembahasan mantining pasar orek okay, walaupun satu golongan mungkin kan kata lihat nggak banyak udhina lahu fit ta'biri
tani ke every izin lahu pona pai ka di iman fit ta'biri edalam ta'bir jangkelak ta'bir ima ngacer ima ada wa ima ngacer dari mai fuhimat fi masami'il khalqi ibaratu maka eka faham edalam banyak-banyak pangidinga yakni kope ngam makhluk ibaratu panapah bahasa agak disemang wajulliyat ilaihim isyaratu ban eba pateng ilaihim daka kepi'iki al-khalqi isyaratuhu maka eba pateng ilaihim daka kepi'iki al-khalqi isyaratuhu panapa isyaran atau pitautu naka disegiman mun orang kak dintole ebu ka'abi Allah maqam ta'bir ta'bir cara nak dakwa ban lain semacam every idin seka maksud bi Allah kella setawajjahu qulubuhum tawajjahu bi qulubihim kella kadi tu pun terima bi Allah ketika pun ebu terima maka bahasa na udhina lahu fit ta'bir bi Allah iya banlah madapa fuhimat min ma'fis masami'il khalqi ibaratu napa seka kocak tak usah lang ulang napa seka kocak itu tak usah nyak banyak napa seka kocak itu tak usah bit abit fuhimat ibaratu masuk langsung napa seka buak wa julliyat ilaihim isyaratu napa seka isyaru hakikat dintopat wallahu ta'ala alam tarjuma mungkin Nabi ingat akatia Syekh Muhammad Sa'ad Ramadan Al-Buti atau bersukan mungkin akatia Syekh Muhammad Darwish Ribari kenapa saya ke maksud dalam madapak benda yang semacam jelas padahal kan kenapa saya ke kata kan sekolah saya ke dhabu man udhina lahud fit ta'bir ni ka abalika laban kulina atih kulina atih saya angajar kulina atih saya madapak kulina atih saya dakwah kulina atas saya ngajak kak dintau kapi kau tu abalidak ke ihsanullah abalidak ke Allah nyokondak ke Allah sampai arah masa dari abad sama dengan kak dintau rubbama barazatil haqa'iku maksufatal anwar rubbama torkadan barazatil haqa'iku padang pon apa banyak-banyak kenyataan maksufatal anwar halesis saya tak padang banyak-banyak cahaya akan ada tentang akhirat ni haqa'ik akan ada tentang kuburan akan ada tentang masamak dan ajun Allah ni haqa'ik tapi la padang la ibadah pak tapi maksufatal anwar an-nurani keburam kusuf kusuf itu gerak bulan ketika cahaya na tak ada ni kayak kocak kusuf maksufatal anwar buram banyak-banyak cahaya karena cahaya kak dinto saya muka dek ka atena orang anwar senang iate kak dinto saya muka dek ka atena orang karena kak dinto cahaya ada pamik beda hakikat perkara bender epada pak tapi tak pengaruh perkara bender epada pak tapi tak tersentuh karena maksufat karena cahayana buram karena cahayana kere karena cahayana pudar karena cahayana kali to elang ana pamik elang idza lam yu'dzan laka fiha bil izhar nalaika nata every idzin laka apa napa ekan di sampian fiha adalah wa sahaqaik bil izhar kalaban ma padan engki kula termasuk kula menjenengan tak oleh andi alasan engkau je kena datang matur nika kita telah mengaji di bari dalam kitab karena al habib Abdullah bin Alawi al Haddad bahwa min ru'unatin nafsi wa min ilhami syaitan bahwa termasuk dari ajakan nafsu dan termasuk ni kak ajakan syaitan orang kak dia tu ngajak aku menengkok cuba tak ni ngajak pun ni kak ni syahwat tapi ni kak akan dek ni kak benih akan dek serojak kelakuk ni kak akan dek kemakuat atas kemakuat pengaruh nak ojan orang
se madapak haqaiq ni oh illah bila berpancen dengan madapak dak haqaiq ilmu bila semacam tentu kak dia tepakun akati se cenci hakikat laban adallu ala khairil falum thul ajri fil ni akan pengaruna akan ta'thir akan tanwir dak ka hati orang lain pender se berdapat haqaiq tapi nurah tak noro maksufatal anwar anapa karena orang kak din tak yidini beni tak yidini tak oleh tak yidini dan kele karena atena kak din toh kita sampai dapat ada kearifin karena atena kak din toh abbaru min bisati ihsanihi la yu'abbiru an bisati ihsanillah jadi aroma sedari aba cahaya na elang cahaya na apa seeko cahakin ini ke elang ta'bir atau bagi dakwah engki ajakan engki dalam semacam perkadung cek benyang saya berdoa pusan orang berdoa orang banyak debu kat dia tersenang orang anwar pada anwar ta'bir pada anwar dakwah pada anwarul qalbi saya bisa dapat dekat yang kedua ni kan Allah dua banyak termasuk ibarat-ibarat ni kan canggih buruk ibaratuhum imma li fadhli wa din aw li ibaratuhum wallahu ta'ala a'lam.